Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kami menghadirkan sebuah pertandingan keren yang dihiasi dengan taktik pengorbanan menteri menakjubkan dari legenda catur dunia Viktor Korchnoi. Viktor Korchnoi sebagai hitam bersua dengan Viktor Arsukevich. Game yang berlangsung di Leningrad tahun 1953 ini dibuka dengan pion D4, kuda F6, pion C4. Viktor Korchnoi kemudian memilih pertahanan Benoni, pion C5. Pion maju ke D5, pion D6. Kuda C3, pion maju ke G6. Pion putih E4, fianchetto gajah di G7. Pion maju ke F4, Viktor Korchnoi lalu rokade. Viktor Arsukevich kemudian mengeluarkan kuda ke F3, pion maju ke E6. Menteri C2, benteng E8. Gajah putih E2, pion pukul pion. Pion C makan pion, pada posisi ini Viktor Korchnoi melakukan aksi pengorbanan kuda. Kuda pukul pion di E4. Dan setelah putih merespon dengan kuda pukul kuda, dengan segera Korchnoi melompatkan gajah ke F5. Putih kemudian proteksi kuda dengan menggerakkan kuda yang lain ke petak D2. Korchnoi menambah tekanan pada kuda E. Menteri E7. Viktor Arsukevich menjawab, gajah F3 langsung disambut Korchnoi. Gajah pukul kuda. Kuda putih menyantap gajah, pion maju ke F5. Putih melanjutkan pertempuran dengan langkah rokade, pion makan kuda. Putih kemudian mengepin pion, benteng E1 langsung dibalas oleh Korchnoi dengan langkah skak gajah ke D4. Dan setelah sang maharaja putih mojok ke A1, pada posisi ini secara mengejutkan Viktor Korchnoi melakukan taktik pengorbanan menteri. Korchnoi memilih melangkahkan pion makan gajah. Dengan sumringah, putih menggerakkan benteng pukul menteri, tentu dibalas dengan benteng makan benteng, ancaman skakmat dalam satu langkah. Viktor Arsukevich mencegah skakmat, pion pukul pion, tapi tetap saja benteng E1 skak. Raja menghindari skak ke G2, Korchnoi menggerakkan kuda ke D7. Viktor Arsukevich kemudian menggerakkan benteng yang kesepian di petak A1. Benteng geser ke B1. Korchnoi menggerakkan benteng A ke E8. Bersiap-siap mendapatkan sang menteri. Putih mempertahankan diri, gajah D2. Dibalas dengan benteng E2. Skak. Raja menghindar ke H3. Korchnoi membuat sebuah manuver yang sangat cerdik, yaitu benteng makan gajah. Dan setelah putih menjawab dengan menteri makan benteng, Korchnoi dengan segera menggerakkan benteng makan benteng. Dan setelah langkah ini, Viktor Arsukevich langsung menyerah. Putih terpaksa menyerah karena ia menyadari di posisi ini Korchnoi unggul segalanya. Tentu pada posisi ini putih bisa mencoba melanjutkan menteri E2, tapi akan dibalas dengan simpel kuda F8. Dan di posisi seperti ini, di level sweep mereka, hitam akan dengan mudah memenangkan permainan.